Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 2 sampai dengan halaman 3 di buku paket PKN kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Nah, setelah Anda mencermati berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk beritanya silakan kalian baca sendiri, terdapat di halaman 1 dan 2 dengan judul Mendagri Partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Langsung saja di sini kita jawab nomor 1. Mengapa partisipasi pemilih pada pemilihan presiden Pilpres 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif Pileg 2014? Jawabannya, pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi penurunan partisipasi pemilih dibandingkan pemilihan presiden tahun 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 72% dari keseluruhan jumlah mata pilih, sedangkan pada Pileg 2014 partisipasi pemilih mencapai 75,11%. Pada pemilihan legislatif, jumlah suara sah berjumlah 124.972.491 dari daftar pemilih tetap berjumlah 185.526.024 dilansir dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya penurunan yakni sebagai berikut. 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan presiden guna memajukan negara Indonesia di masa yang akan datang. 2. Kekecewaan yang dirasakan masyarakat terhadap kondisi yang selalu sama tidak berubah setiap tahunnya dan tidak mampu diatasi secara maksimal. 3. Kurang meratanya sosialisasi ke seluruh daerah yang ada di Indonesia tentang visi dan misi tiap calon presiden. Calon presiden hanya terfokus berkampanye di beberapa wilayah saja. Terdapat kampanye terselubung atau kampanye hitam yang memburuk-burukkan calon presiden lain, yang membuat masyarakat menjadi bingung dan lebih baik tidak memilih sama sekali. Itu jawaban nomor 1, silakan kalian salin. Nomor 2, berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya pada Pilpres 2014 sebesar 30%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 yaitu 27,7% dan Pilpres 2004 24%. Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput tersebut. Oke, jawabannya sebagai berikut. Ada 4 faktor yang menyebabkan tingginya angka golput. 1. Karena masyarakat belum terdaftar dalam pemilih tetap DPT, enggan pergi ke kelurahan terdekat dan melapor agar bisa terdaftar sebagai DPT. 2. Karena para pemilih yang sudah mendapat undangan untuk mencoblos di daerahnya mempunyai urusan mendadak di luar kota atau sakit. 3. Karena ada masyarakat yang menilai bahwa partai peserta pemilu tidak ada yang bisa menampung aspirasi para masyarakat dan caleg, capres dan cawapresnya tidak sesuai dengan kriteria mereka. 4. Tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sebelumnya yang menyebabkan mereka enggan pergi ke TPS untuk memilih. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 3. Apakah golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jawabannya, golput atau golongan putih pada dasarnya merupakan bentuk lain dari abstain. Abstain diartikan sebagai mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam demokrasi. Dengan logika berpikir demikian, maka golput tidak bisa dipidana. Akan tetapi, pasal 308 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD memuat ruang bagi penegak hukum untuk menjerat siapapun yang memaksa orang lain untuk golput. Pasal ini mengancam dengan pidana siapapun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara. Itulah jawabannya untuk nomor 3, silakan kalian salin. Nomor 4, menurut Anda apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?
Jawabannya, menurut saya ada 6 dampak terburuk yang akan terjadi apabila pemilihan umum terus mengalami penurunan, yakni akan pudarnya demokrasi bangsa Indonesia, kehilangan hak untuk memilih, membiarkan uang terbuang sia-sia, tidak ikut serta menjadi bagian dari negara Indonesia, program pemerintah yang potensial bisa gagal dicapai, dan yang terburuk ialah menimbulkan aksi gerakan pemberontakan atau radikal. Lanjut nomor 5. Coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan atau sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga instansi kecil, yang memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang masih belum memahami mengenai pentingnya pemilu. Yang kedua, partai politik yang ikut serta dalam pemilu harus mendorong partisipasi rakyat dalam pemilu, memberikan pengarahan dan visi-misi parpol ya dalam rencana membangun Indonesia. Yang ketiga, pemerintah dan partai politik harus meningkatkan kinerja untuk mensejahterakan rakyat, memudahkan cara untuk memilih pada waktu pemilu, contohnya disediakan tempat untuk para pekerja yang merantau, sehingga mereka tetap dapat mengikuti pemilu tanpa pulang ke kampung halamannya. Dan mungkin ini merupakan solusi terakhir apabila ketiga solusi di atas tidak berhasil dalam meningkatkan partisipasi rakyat terhadap pemilu, yakni mewajibkan warga memilih ketika pemilu. Mewajibkan untuk menggunakan hak pilih dengan paksaan bukanlah barang asing dalam demokrasi. Setidaknya ada 31 negara yang mewajibkan warga negaranya untuk datang tempat pemilihan suara. Menurut Eliot Frankel 2005, negara Belgia merupakan salah satu negara yang telah lama menerapkan kebijakan ini sejak tahun 1992 untuk laki-laki dan 49 untuk perempuan. Ada denda ringan, tetapi bila sudah setidaknya 4 kali tidak ikut pemilu, ia akan kehilangan hak suara selama 10 tahun kemudian dan dipersulit ya dengan mendapatkan pekerjaan di sektor publik. Mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.